Halo teman-teman semuanya, kembali lagi berjumpa bersama saya. Channel saya Wesley Art Kreatif. Oke, teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Oke guys, pertama-tama saya ingin berbagi sedikit tips tutorial dan informasi ya, tentang bagaimana cara untuk memasang huruf dan angka pada plat. Tapi ini bukan plat nomor ya. Sebenarnya ini mirip plat nomor, tapi yang aslinya ini untuk dipasang pada pajangan rumah sebenarnya. Jadi ini dia namanya BB Sinar. Oke guys, di sini saya memakai stiker untuk membuat tulisan angka hitamnya ya. Ini dia stikernya. Saya memakai stiker Scotch-like supaya stikernya tidak mudah terkelupas ya. Lebih tahan dia. Langsung melengket pada platnya. Oke, seperti biasa, begini cara memasangnya ya kawan-kawan ya. Saya memakai masking tape untuk mengangkat hurufnya, kemudian menempelkan pada plat. Oke, seperti ini. Boleh dilihat ya teman-teman ya. Sangat mudah caranya sih. Hal yang perlu kita perhatikan di sini saat memasang stikernya, kita harus usahakan supaya tepat berada pada huruf timbulnya ya, yang sebelumnya kita ketok ya pakai palu, biar hasilnya rapi seperti ini. Jadi dia tepat pada bentuk timbulnya ya. Oke, selanjutnya kita pasang untuk angka. Ini sebenarnya ini tanggal lahir dari yang nama Sinar. Nama Sinar ini ya. Oke guys, kita pasang satu persatu. Kita pasang pas di tengah-tengah supaya kelihatan rapi ya. Karena kalau kita memasangnya tidak pas mengikuti bentuk timbulnya, jadi kelihatan tidak bagus ya. Jadi kalau seperti ini kita pasang sesuai bentuknya, maka akan terlihat rapi seperti ini. Oke guys, barangkali mungkin banyak di sini teman-teman yang masih belajar ya cara pasang scotlet pada plat, maka mungkin video ini bisa membantu teman-teman semua ya. Oke guys, terima kasih telah datang dan menonton video dari saya. Terima kasih buat Anda semuanya. Jangan lupa untuk membagikan video saya ini ya. Yang berkomentar juga silakan, nanti saya akan menjawabnya di kolom komentar. Dan terakhirnya, alangkah baiknya kalau teman-teman semua yang pada singgah pada channel saya untuk selalu mendukung saya dengan mengklik tombol subscribe-nya ya kawan-kawan ya. Oke guys, terima kasih. Sekian dulu tutorial video dari saya. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke guys, ini dia hasilnya. Sangat rapi sekali bukan ya. Keren. Boleh dicoba untuk bikin nama. Baik itu entah nama anaknya, nama kekasihnya juga boleh ya. Oke guys, bye.